Dasar Ofisial Malang. Bunga telang memiliki banyak sekali manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Yuk teman-teman, ikut aku belajar tentang bunga telang. Let's go! Hai Kenji, kamu lagi ngapain? Ada juga Mas Zaki, aku lagi duduk saja nih. Kenji, kamu mau gak ikut aku belajar? Emangnya belajar apa? Pokoknya belajarnya seru dan asik pentingnya. Kalau gitu, ayo deh. Ayo. Oke, kita akan belajar mengenai bunga telang. Coba lihat kan, bagus kan bunganya? Wah, iya Mas Zaki, warnanya ungu. Selain bagus bunganya, bagus juga manfaatnya, Ken. Tapi, aku lupa manfaatnya apa. Yuk kita tanya Bu Eka. Assalamualaikum Mas Kenji, Mas Zaki. Lagi ngapain ini? Waalaikumsalam Bu Eka. Wah, kebetulan nih ada Bu Eka. Bu Eka, mau tanya nih, manfaat dari bunga telang itu apa ya? Oh, manfaat dari bunga telang itu dapat memelihara kesehatan dan fungsi otak menjadi. Selain itu, menurunkan gula darah dan juga mengobati diare. Sebenarnya masih banyak lagi. Selain bagus manfaatnya, cara menanamnya juga mudah loh, Ken. Benar sekali, Mas Zaki. Mas Zaki sudah belajar kan kemarin cara penanaman bunga telang? Sekarang ajari Kenji ya untuk menanam bunga telang. Sudah dong, Bu Eka. Oke, Bu Eka di sana dulu ya. Terima kasih, Bu Eka. Yuk, ikut kita belajar cara menanam bunga telang. Let's go! Ayo kita panen bunga telang yang sudah mekar bunganya. Oke, kalau sudah kita jemur ya, Ken. Ayo Mas Zaki. Ken, kita taruh sini ya bunganya. Nah Ken, ini bunga telang yang sudah kering. Yuk, kita bawa ke Bu Laila buat membuat wedang telang. Ayo. Assalamualaikum Kak Laila. Waalaikumsalam Mas Zaki, Mas Kenji. Kak Laila, ini aku mau bawa bunga telang sudah kering. Wah, sudah kering ya Mas Zaki ya. Mas Zaki, Mas Kenji, ini bisa dibuat wedang telang loh. Mau tahu nggak caranya gimana buatnya? Gimana Kak Laila? Yuk kita buat bersama-sama ya. Ayo. Oke. Nah, Kak Laila masukkan terlebih dahulu bunga telang yang sudah kering ke dalam gelas. Kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah Kak Laila masukkan, kita masukkan air panas untuk menyeduh bunga telang. Kita masukkan sampai penuh airnya. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, kita tunggu 5-10 menit. Yuk kita tinggal dulu sambil menunggu bunga telangnya berubah menjadi biru. Yuk kita tinggal dulu kesana. Yuk, few moments later. Ah, sudah 10 menit Mas Kenji, Mas Zaki. Lihat bunga telangnya biru. Iya. Wah, sini kita lihat. Wah, airnya sudah berubah menjadi biru ya. Wah, seger kayaknya. Agar lebih sehat dan nikmat, Kak Laila tambahkan ya di sini ada jeruk nipis. Kita masukkan di sini. Nah, ini sehat sekali. Wah, alhamdulillah wedang telang sudah siap. Alhamdulillah teman-teman, kasih-kasih kita hari ini sudah selesai. Ken, jangan lupa ya kamu di rumah menanam bunga telang bersama ayah dan mamamu. Oke Mas Zaki. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.